Oke teman-teman, kita main Rising Sun Bus teman-teman. Ya, kita main cup. Ya, usahakan teman-teman pakai tim utama kalau bisa. Ya, kalau bisa pemain Rising Sun-nya yang cukup banyak. Dan kiper pilih yang wajib Rising Sun. Jadi biar aman ya. Kali ini gue pakai kipernya Muller teman-teman. Ya mungkin kalau ada Espadas mungkin lebih enak lagi. Oke. Ya kalau banyak yang bilang cup ini tuh cupnya Michael ya. Ya gue sih setuju sih teman-teman bilang begitu ya. Karena kalau Michael yang pegang bola itu hampir dipastikan the ball teman-teman ya pasti. Ya kalau bondnya itu udah di atas 20% itu kurang lebih ya sekitar 20 ribuan ya. 20 ribuan apa namanya 38 ribu lah teman-teman untuk ukuran shoot kalau lagi full power. Aduh, malah bola dia. Oke, Tsubasa bagus ya. Tapi yang Rising Sun. Oke, dapet. Lumayan, nolong satu gol. Ya, kelebihan Rising Sun memang dia ada recovery stamina juga untuk babak kedua. Gak apa-apa, babak pertama bisa habisin energi aja teman-teman. Jadi nanti babak kedua kan tinggal recovery lagi. Ya, untuk Dream Collection teman-teman, gua kelihatannya bakal gacha untuk Bobang ya. Tapi kalau menarik ya. Kalau Bobang sama Ochadonya nggak ada gunanya buat tim sama aja ya. Cuma gua rasa klub bikin Ochado ini ya nggak mungkin jelek. Secara dia juga pakai baju timnas, ya kan? Berarti baguslah setidaknya kalau menurut gua sih. Cukup powerful lah kalau menurut gua. Sebagai dribbler ya, tukang dribble sama tukang scorer sih kalau gua bilang. Nah, sedangkan si Bobangnya mungkin semi-semi supportnya. Ya, kelihatannya bakal ada one-two-nya Bobang sama Ochado. Nah, ini kayak begini kita lihat ya. Michael-nya berapa nih? Kelihatannya sih 37 ribuan ini. Oke, 33 ribu ternyata. Muller gue 38 ribu cuy. Tapi dia menang elemen. Kita lihat. Dan katanya cup-nya Michael. Ah, 33 ribu lawan 38 ribu. Menang elemen. Momentum sama-sama 5-10 ya kalau nggak salah ya. Tapi tetap kalah Muller memang. Kita coba ratu Reza. Aduh jangan dong, jangan ke Rafael dong. Hai, siap. Pasti ya deh. Yos, kami. Oke, moga-moga dia tackle. Alah. Selewat. Aduh, bahaya. Kalau dikasih ke Mikael lagi.
Oke, waran, please jangan. Awas. Ya, elah. Nah, lo. Kali ini harus dapat. Bisa sih dia ngumpan ini ya, ke sini nih ya, tengah nih kosong nih. Oke, kayaknya dapat 3 wa. Yes. Kono pointo da. Yarareru wake ni wa ikanai nda. Tosuka. Nani? Ikuso. Shiragare. Wah, Shredder mesti full power kayaknya harus lewat, bisa lewatin ini ya. Oh, lewat. Ikini toppa suru. Kore ga kotei no dribble da. Naturiza. Ikyo. Flying drive overhead. Hai. Oh iya, kalau teman-teman punya Brian Rising Sun yang lama, yang hidden ability evolution itu bagus juga untuk cup ini ya. Karena ini Rising Sun boost. Oke, kita lanjut. Yosh, kanadas kekka o dashite miseru. Masuk Margus ya. Margus enggak dapat buff ya karena Margus junior youth. Yop. Koi, shoubu da. Shoubu da. スッキーってチャンスメイクだ。行くぞ。どれ。へえ。ああ。アドアドアドアド。ここで取り返す。切り抜けて見せるぞ。集中していこう。フルパワー。決めるんだ。あれ。こうしてプレーできるのが嬉しくてたまらないんだ。 やっぱりサッカーは楽しいな。何? Ini tanpa bus aja tuh ya. Ini Michael ini udah pasti jebol teman-teman. Apalagi dapat bus lagi. Aduh. Pas saya dah. Oke. Okay. Eh. Aduh Margus. Mengganggu aja benar-benar dari Margus nih. Padahal udah bagus itu Michael gagal ya. Kurang ajar. Kita balas semua. Oke. Yosh, koi. Yosh, koi. スッキーってチャンスメイクだ。行くぞ。どれ。スッキーってチャンスメイクだ。行くぞ。どれ。僕が仕掛ける。ここで取り返す。 ゲルマン魂見せつけてやら。スッキーってチャンスメイクだ。行くぞ。どれ。
してやるぜ。相手は僕がさせてもらうよ。俺は負けないよ。てっ、何？いいね、いいね。勝負だ。俺が止める。Kesel gak lu keblok mulu ya? Tackle-nya cuma satu lagi. これが皇帝のドリブルだ。これが俺のローリングアロージャンピングオーバーヘッドシュートだ。かかってこいよ。この爪が剥がれ落ちようと止めてみせる。させるか。何？マスオ。相手になってやるぜ。僕が仕掛ける。Oke, berharap kita bisa begal Mikael. Zuki te chance make da. Ikuto. Sore, sore. Yup. Kena lu. Mampus lu ya. Aite shite yaru ka. Kasenai se. Kiri nukete miseru zo. Moga-moga kena. Pascal. Oke, di passing ternyata. Passing ke mana dia? このポイントだ。オッケー、ダッパ。集中していこう。ここで勝負を決めるんだ。ここは勝負だ。僕が相手だ。よし来い。負けるかい。で、yang penting lewat, please. Nah lo. Sakit kah?Nah loh, akhirnya bisa menang teman-teman. Satu match up. Oke, selesai. Gak ada waktu dia buat kasih ke Michael. Oke teman-teman, segini aja ya video singkat PvP teman-teman di Rising Cup Boost. Ya sedikit masukan buat teman-teman untuk cara ngatasin Dream Championship yang ekstrim ya teman-teman. Pakai aja tim seperti ini contohnya ya, tim Rising Sun, tapi tim skillnya dimatiin ya, tim skillnya dimatiin aja, itu udah pasti powernya turun ke di bawah 700. Nah udah tinggal main manual aja teman-teman, jangan diautoin, main manual, cetak 3 gol itu buat dapetin hadiah yang gold. Ya segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.